Gelar operasi cipta kondisi Satuan Lalu Lintas Polres Parepare libatkan personil gabungan dari Sabara, Intelkam, dan Satnarkoba dengan sasaran balapan liar dan narkoba. Selain itu, pada operasi ini polisi juga berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Kami periksa surat dulu. Ya, setelah periksa surat, kami periksa isi kendaraan apa yang di dalamnya. Kalau sepeda motor, kami buka sadelnya. Jangan sampai ada narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya, barang terlarang. Kabak Ops Polres Parepare Kompol Sudarno menghimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas, utamanya bagi anak sekolah yang belum memiliki izin berkendara karena dapat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dirwan Dirgantara, Pare TV, mengabarkan.